Assalamualaikum and salam sejahtera to the organizer of Index and the students from Petra University. How are all of you today? On behalf of University Tun Hussein On Malaysia, we are absolutely delighted to have received your invitation to participate in the design competition. We are thrilled and grateful for this opportunity. We hope that this activity will be a resounding success, filled with creativity and meaningful interactions. Let us join hands and make this event truly memorable. Thank you, and may we all have a fantastic time together. Dear online guests, professors, and students, good afternoon. I'm Hong Yan, Assistant Professor of Department of Interior Design in Zhongyuan Christian University. It's an honor to be invited to join the interior exhibition. Thanks for the Petra Christian University. First of all, let me introduce the Department of Interior Design of CYCU in Taiwan. We were established in 1985. It is the earliest Department of Interior Design in Taiwan. It has 37 years of history. We have 90 students in the university department, 56 students in the master class. International students from Indonesia, Malaysia, Brunei, and Japan, the proportion has exceeded 1/3 of students in the department. In teaching, the department is committed to cultivating design who are learning by doing. In addition to using resources, the department also hires professional designers to develop the depth of vision for students. We have long promoted service learning courses to design professional service to the society, and students gain professional growth through service. In the future, we will aim to develop professional abilities and all kinds of knowledge about design. Finally, wish the event a success. Thank you. Hi everyone, my name is Lisa Zainuddin, Head of Department for Art, Design and Media at Sunway University, Malaysia. To my Index 2023 counterparts from Tsuen Wan Christian University, Taiwan, Dongseo University, South Korea, and University Tun Hussein On Malaysia, I am honored to meet your acquaintance. To my dear students, congratulations on reaching this exciting milestone in your academic journey. Your talent and dedication have transformed empty spaces into captivating works of art. Your unique perspectives and innovative ideas shine through in every detail, showcasing your creativity, your heart, your soul, and of course, your technical expertise. To the organizers of this event, we thank you profusely. To all students, embrace this opportunity to connect with fellow designers and industry professionals who recognize and appreciate your exceptional talent. Congratulations once again. May this be the stepping stone to a successful and fulfilling career in the field. See you next time. Sometimes a day feels like one long week. That's why it's good to have a friend.
merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya baja ringan. Bahaya tergelincir sering terjadi dalam sebuah hunian. Apakah Anda ingin menciptakan sebuah hunian yang aman? Granito menghadirkan revolusi keamanan bagi hunian Anda melalui teknologi terbaru Granito SafeTech. Hadir sebagai sebuah inovasi dari serangkaian proses manufaktur terbaik yang dapat memberikan rasa aman. Dengan permukaan halus dan anti-slip, sehingga dapat melindungi Anda dari risiko tergelincir di seluruh area hunian. Lindungi anggota keluarga Anda dengan Granito SafeTech. Dari PT Batara Indah atau lebih dikenal dengan nama Bino, saat ini berdiri sejak tahun 1986. Perusahaan ini pada saat didirikan memang didedikasikan untuk bergerak dalam bidang stationery, terutama office stationery. Dan kita mendapatkan lisensi dari Bantex di Denmark sejak tahun 86 untuk mendistribusikan dan juga memproduksi barang-barang stationery dengan nama Bantex. Dari tahun 86 tersebut, kita mulai mendevelop market, terutama market di Indonesia, yang kita lakukan secara konsisten selama kurang lebih 25 tahun terakhir ini. Tahun lalu, jadi tahun 2012, kita mulai mendapatkan kepercayaan sebenarnya dari Bantex Internasional untuk juga mendevelop market di Asia. Jadi sejak tahun 2012 kita mulai mendevelop market di Asia dari Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan yang dimiliki 100% oleh orang Indonesia dan dijalankan oleh 100% juga orang Indonesia. Sehingga seluruh karyawan kita juga semuanya mendapatkan pengalaman, juga mendapatkan transfer knowledge dari Bantex Internasional untuk kemudian kita dipercaya memproduksi dan juga mendistribusi tidak hanya Indonesia, saat ini juga di pasar internasional. Mengenai produknya sendiri, memang terutama yang paling dikenal saat ini adalah filing product, terutama produk-produk untuk menyimpan dokumen secara fisik dan kemudian untuk mempermudah juga menemukannya pada saat diperlukan. Itu adalah produk-produk yang kita buat dan kita distribusikan dengan merek Bantex di Indonesia saat ini. Untuk membangun awareness produk kami, kami mempunyai beberapa program, baik di ATL maupun di BTL.
Di ATL atau above the line, kami sudah kerjasama dengan beberapa koran nasional, dengan radio baik di Jakarta maupun di daerah, dan beberapa majalah. Kemudian di BTL atau below the line, kami juga mempunyai beberapa kegiatan sales promotion yang tentunya kami sesuaikan dengan segmen kami masing-masing, baik ada di tradisional, modern, maupun di user. Dan juga kami mempunyai program CSR. Kami sudah lakukan kerjasama dengan WWF Indonesia. Nama programnya adalah Nutris. Ini berkaitan dengan produk kami yang sudah memakai bahan ramah lingkungan. Untuk membangun loyalitas konsumen, kami selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas dan pelayanan. Dan ini tentunya sesuai dengan moto dari perusahaan kami, yaitu mutu dan pelayanan adalah komitmen kami. Saat ini kami memiliki 13 cabang dan 5 distributor untuk di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2012, kami memiliki anak perusahaan di Malaysia dan di Singapura untuk memperluas pasar di Asia. Tentunya kami menginginkan kemudahan bagi para konsumen kami untuk mendapatkan produk-produk kami di seluruh Indonesia. Dan harapan kami ke depan, tetap kita akan bangun cabang-cabang untuk lebih banyak lagi di Indonesia. Berikut adalah sebagian dari produk-produk kami. Mewakili ada Ordner, kemudian ada Boxwell. Di sini ada Insert Painter yang biasa digunakan untuk seminar. Di depannya kita bisa ganti dengan judulnya. Kemudian ada juga produk computer cleaner. Jadi range produk kami sangat luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Mutu dan pelayanan menjadi komitmen kami. Jadi dalam hal ini kami tetap akan terus berusaha memberikan produk-produk yang berkualitas untuk para konsumen di Indonesia. Rasanya terus terang sih cukup membanggakan untuk menjadi produk yang diberikan top brand. Sehingga di satu sisi kita sendiri merasa bahwa produk ini bagaimana terus bisa dihargai atau dimasuk ke dalam jajaran top brand, itu adalah suatu tantangan juga untuk kita, sehingga kita sendiri berpacu untuk bagaimana terus mempertahankan itu. Manfaatnya terus terang dengan adanya top brand ini, apresiasi dari customer kita juga lebih baik, dalam artian bahwa apa yang terjadi di market adalah produk kita jauh lebih dihargain gitu, dari sisi terutama dari sisi kualitas dan juga terkait dengan produknya sendiri dan mereknya sendiri gitu. Sementara di sisi internal kita sendiri, manfaatnya adalah kita bisa punya satu goal untuk terus bagaimana kita terus ada di dalam jajaran top brand untuk tahun-tahun berikutnya.